Pemirsa Garuda TV, pada penghujung berita saluran 8 pagi Jumat hari ini, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Berikut tayangannya. Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang Pasar Induk Ramat Jati, DKI Jakarta Timur untuk Jumat 16 Desember 2022. Harga beberapa jenis cabai jelang akhir pekan pada hari ini berbeda dengan Kamis kemarin, di mana kembali mengalami kenaikan. Di antaranya yakni harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp54.100 per kilogram, naik Rp50. Kemudian harga cabai hijau juga naik Rp51.700 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar turun di angka Rp42.300 per kilogram. Dan harga cabai merah keriting turun di angka Rp41.700 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih juga mengalami penurunan harga pada Jumat hari ini. Bawang merah dijual Rp36.700 per kilogram, turun Rp245, dan harga bawang putih turun Rp29.700 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp31.500 per kilogram dan harga minyak goreng curah dijual di angka Rp15.400 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp38.900 per ekor dan harga daging sapi dijual Rp140.800 per kilogram. Sementara itu, harga beras untuk tipe ramos dijual Rp10.900 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp14.500 per kilogram. Tepung terigu Rp10.800 per kilogram. Dan harga garam dijual Rp3.900 per kilogram. Tim Liputan Garuda TV melaporkan dari Jakarta.